Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Dari surgaku, tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istri. Istriku, aku nikahi dirimu karena aku yakin dan percaya bahwa engkau bisa menjadi penghubung antara aku dengan Tuhanku. Dan aku yakin ketika engkau menerima diri ini, engkau pun percaya bahwa diri ini bukan hanya sekedar menjadi suami, tapi juga bisa menjadi imam yang menunjukkan jalan yang baik dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia,
selalu ada cerita yang terkadang cerita itu menghenyakkan hati, dan terkadang cerita itu membuat diri ini bahagia serta gembira. Ada kalanya itu datang dari diriku, dan ada kalanya juga itu datang dari dirimu. Tidak ada hal yang bisa menyelamatkan kita berdua kecuali kita saling memahami, mengerti tugas dan peran kita masing-masing sesuai dengan petunjuk Allah, bukan sesuai dengan petunjuk ego kita masing-masing. Tak ada yang sempurna dari diri ini, dan tak ada yang sempurna dari dirimu pula. Maka mintalah kepada Allah atas segala apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Minta. Minta Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mencintai kekurangan satu sama lain, bukan mencintai kelebihan satu sama lain. Karena ternyata toh kita merasakan bahwa yang sering menjadi masalah adalah kekurangan, bukan kelebihan. Engkau doakan saja diriku, dan aku pun akan doakan dirimu. Lalu kita berdua berdoa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, hati kita, niat kita. Dan kita berharap bahwa kita bukan hanya bersama-sama di dunia ini, tapi juga kita akan bersama-sama di akhirat. Allah, jadikan engkau bidadariku, bukan hanya bidadari dunia, tapi juga Allah jadikan engkau bidadari surgaku. Thank you.
Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama. Siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku kasih. Salam. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya. Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukti yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita akan senang bersalawat. Kita akan senang memuji-muji Rasul kita. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji Rasul kita. Allahumma salli ala sayyidina minimal ini yang akan keluar dari lisan kita, yang bersumber daripada hati, dengan satu harapan kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar, di saat dimana nanti tidak ada seseorang pun yang bisa menolong diri kita. Dan hak pertolongan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan tentang salawat ini kepada kita, ternyata Allah terlebih dahulu melakukannya, kemudian para malaikatnya. Maka terbentuklah satu kata perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, yang percaya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada yang beriman? Karena yang beriman mudah untuk diperintah. Bersolawatlah engkau kepada Rasulmu. Ya Rabbana, izinkan hamba ya Allah sekali saja melihat wajah Rasul hamba. Hamba rindu ya Allah, hamba rindu. Hamba ingin mendengar suaranya ya Allah. Kerinduan ini tak terbendung lagi ya Rab. Betapa diri ini ingin melihat, duduk bersamanya, berjalan bersamanya, menjalani kehidupan bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin, meskipun di dunia ini kami tak mendapatkan kesempatan itu, dengan keistiqomahan kami yang engkau hidayahkan dan engkau anugerahkan kepada kami, ini yang nanti akan membuat kami bisa berkumpul di Yaumil Mahsyar bersama Rasul kami. Ya Rasul, engkau pasti dengar ini, jerit hati kerinduan dari umatmu yang merindukan.
dari umatmu yang mendambakanmu. Derita hati dari seorang hamba yang fakir dan daif. Salam rindu kami, duhai Rasul kami, dari hati kami yang penuh dengan cinta dan kerinduan. Saat dia memanggilnya,
mengasihi kami di waktu kami kecil. Ayah dan Bunda, mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb. Rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya. Rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka.
Tiada malam yang tidak gelap gulita, tiada siang yang tidak terang benderang. Setiap ujian yang datang melanda, pastilah ada hikmahnya. Jangan berputus asa, mudah menyerah dalam kehidupan dunia sementara. Yakinkanlah diri kita pasti bisa menjawab semua ujiannya. Dengan berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha dengan berbaik sangka atas kehendaknya. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kehilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, siang yang tidak terang benderang. Setiap ujian yang datang melanda, pastilah ada hikmahnya. Jangan berputus asa, mudah menyerah dalam kehidupan dunia sementara. Yakinkanlah diri kita pasti bisa menjawab semua ujiannya. Dengan berpasrah diri dan terus berdoa, berusaha dengan berbaik sangka atas kehendaknya. Terimalah amal kami, duhai Tuhan kami, kabulkanlah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kehilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami, ya ilahi Rabbi. Terimalah setiap doa yang kami panjatkan. Jangan kau biarkan kami dalam kesulitan, hidup penuh dengan dosa serta kehilafan. Selamatkan hidup kami, ridhoilah jalan kami, bimbing dan tuntunlah kami. Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia.
Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa. Tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar. Tapi Allah punya kemauan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat, yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci, belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai, dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bumi tempat berpijak, langit tempat berteduh. Siapa yang menciptakan? Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Menjulang tinggi, laut tiada bertepi. Maka nikmat yang mana akan engkau dustakan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong tanpa alasan.
akan nikmat yang mana akan engkau dustakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong tanpa akal, kau hanya manusia gila. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmat yang telah dititipkannya. Jangan kau angkuh dan menjadi sombong tanpa akal, kau hanya manusia gila. Manusia dengan segala nikmat yang telah diberikannya, mulai dari mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya, sudah sepantasnya manusia banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, lagi-lagi yang namanya manusia harus tersungkur dalam kufur nikmat. Dia lupa bahwa segala sesuatu telah diberikan Allah kepadanya. Langit, bumi, gunung, dan segala apa yang ada di dalam isi perut bumi, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Rasanya tak pantas jika manusia durhaka kepada Allah. Yang pantas dilakukan oleh manusia adalah apa? Selalu dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat, Allah tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan Allah. Biarpun seluruh manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari awal hingga akhir, mereka tidak mau rukuk, tidak mau sujud, dan tidak pernah menyembah Allah, sedikitpun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah hilang kekuasaannya. Dan jikalaupun manusia mereka sujud, rukuk, menyembah Allah dengan taat, dengan ketaatan yang begitu sangat luar biasa, itu pun tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa dan Allah maha besar. Di dalam surat Ar-Rahman, berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang satu kalimat yang seharusnya menjadi bahan renungan buat manusia. بأي آلاء ربكما تكذبان. Maka nikmat yang mana lagikah yang akan engkau dustakan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali, berpuluh-puluh kali, bahkan mengulang kalimat ini?
karena saking terlalu banyaknya manusia yang lupa akan syukur. Ya Rabbana, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang tahu dan sadar bagaimana cara bersyukur yang benar menurut Engkau, bukan menurut hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lautan kufur nikmat, tenggelam dalam lautan kedurhakaan, tenggelam dalam satu perkara yang membuat kami jauh daripada Engkau. Ya Rabbana, jangan lepaskan kami. Kasihani kami ya Rabbana, sayangi kami ya Rabbana, ampuni kami ya Rabbana. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk menambahkan amal, memperbaiki amal. Jangan biarkan kami menjadi orang, menjadi makhluk yang sombong dengan amal yang telah kami punya. Jadikan kami orang-orang, hamba-hamba yang punya cinta dan kasih sayang, bukan hanya kepada sesama, tapi kepada Engkau yang paling penting ya Rabbana. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin.